Assalamualaikum Foodie Lovers, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita bakalan bikin kolak ubi yang super duper murah. Jadi stay tune. Nah, berikut adalah bahan-bahannya. Jadi buat kalian yang kelupaan atau ketinggalan, aku bakalan tulis di description box, jadi jangan khawatir. Nah, pertama-tama kita masukkan air ke dalam ubi yang sudah kita potong tadi sebanyak 600 ml. Nah, kemudian kita masukkan daun pandan supaya wangi. Nah, kemudian kita masak menggunakan api sedang. Nah, di sini aku masaknya hingga setengah matang. Nah, apabila sudah setengah matang seperti ini, kita tambahkan santan kurang lebih 150 ml. Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian kita tambahkan 7 sendok gula pasir. Nah, jangan lupa diaduk supaya gula dan garamnya larut. Kemudian itu kita masak dengan menggunakan api sedang hingga ubinya matang. Nah, apabila ubinya sudah matang, artinya siap dihidangkan. Tara, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.